Halo, welcome back again. Balik lagi sama gue, Rifki. Oke, jadi pada video kali ini gue bakalan membahas updatean hari ini ya di game Winter Dragones Mobile. Di sini tadi gamenya update ya, maintenance dari jam 1 siang sampai jam 7 malam tadi. Nah, di sini tuh updateannya itu adalah open. Kayaknya apa ya ini? Ice Dragon sih, Ice Dragon Nest S3 sama Open Cerberus Hell guys. Dan sebuah new mini event challenge ya. Oke, di sini game Kinan nulis lagi new heraldry skill purple is not available. One kali class. Berarti job kali itu untuk heraldry purple-nya itu udah enggak ada. Terus assassin semua kelas, terus special class kayak dark avenger, terus arch heretic, terus silver hunter, kayaknya itu doang deh special classnya. Oke, dan tadi tuh sempet ini ya apa ada ininya lagi apa. Game Archon tuh update Fogness Normal Drop Heraldry Skill Grade A back ya. Ya, sebentar ya. Ada problem. Udah, kelar. Nah, oke, sekarang kita cek di bagian server update ya. Oke, di sini server maintenance finish. Oke, sebelum kita lanjut tuh di sini tuh perlu delete ya asset bundle-nya. Kita buka file manager atau gua biasa pakai Z Archiver ya yang ada di Google Play Store. Oke, langsung aja kita buka Z Archiver-nya. Habis itu kita pilih ke Android, terus data, cari file Winter Dragones ya. Winter Dragones, terus pilih file, terus update. Di sini ada kode 1.6900, jadi kalian yang nyebutin 1.901 ya kan, tapi 300 1.901 1.300 terus 5.500 5.859. Nah, ini adalah file yang kita perlu hapus ya guys ya. Oke, ini kita hapus dulu ya guys ya. Nah, kalau udah kita buka game-nya. Oke, server update Open Stage Ice Dragon Master Stage 3 dari Summon God Legend upgrade kali ini 3 atau enggak sih ya. Kalian bisa judi gacha ya guys, bisa gacha peri ya perinya. Terus new player item pack, treasure hunt-nya ada kayaknya baru nih, Wind Dragon Wing Great Legend satu set Green Dragon sih. Oke, okay. Ini ada gear atau pack S Dragon ini di mana ya? Oh, treasure hunt guys, ada di treasure hunt ya. Nah, ini Dragon Wear box random advance plate random. Kita cek dulu di national treasure. Oh, ini kayaknya ini sih yang baru ya guys ya. Jadi gue belum sempat baca nih karena emang baru, nggak ada apinya. Ini ada Epic Premium Metal Plate level 120 ya guys ya. Sama ini ada biasa Premium Dragonware. Diamondnya kita di sini update ya, update point. Kita cek. Oh, ini set BDN. Oke, ini voidnya anjir 500.
500 diamond guys. Gila ya, mahal banget ya. Gue ajarnya masih sama sekarang ini. Bentar, bentar, kita cek ke round 3 ya. Ya, oke guys, nah ini ada sekarang grade unik ya guys ya, untuk flight nya itu nambahnya tuh sekitar 30% untuk yang DME, indonya ngurangnya 30%. Oke, untuk Pandora box nya di sini masih sama ya. Nah, nest dan light drop nya volcano drop, dragon point, diamond, treasure, SDN sampai BDN, light drop, get reward, treasure kayak yang voucher DN, grandmaster, dragon. Oh, Herald Shard nya kita bisa dapetin ini ya. Nih, Herald Shard nya di Grandmaster X Dragon guys. Mana nih? Oh, dia guys. Nah, ini kita bisa dapetin di sini ya guys ya, buat kalian yang mau pet unik, kalian bisa dapetin di sini. Oke, kita pantau ya, ini ada catatan ya, heraldry kalau di saltek jadi 0 ya. Oh, berarti kita kalau saltek ke heraldry misalkan ini nih, heraldry apa nih, yang skill kah atau yang super heraldry? Ini super heraldry yang dikirim kita ke cibu ini. Bentar guys, kita coba dulu ya. Coba seras dulu. Kita nyobain ya. Kita cari dulu. Oke, dapetin si Cegulam Toxic. Yes. Jadi di sini katanya kalau mau salpek heraldry itu mau biru, oranye atau ungu tetap 0 shot heraldry. Skill, kamu berarti yang skill nih. Bocor. Oke, kita tes. Oke, sekarang gua bakal coba buka si pot Herald ini. Coba ya. Kita salto dulu ya. Oh, berarti heraldi skill guys ya. Yes, ini bacanya heraldi skill. Oke, terus ada lagi ya. Itu aja ya guys ya, untuk info video gua.